Hai Sobat Transformasi, mari kita simak panduan pengambilan ADK Supplier Interkoneksi SPAN pada aplikasi SaktiWeb. Login menggunakan user staff PPK atau bendahara. Kemudian, buka menu komitmen, ADK, Import Supplier Interkoneksi Langsung SPAN. Pilih kode KPPN pembayar. Tipe supplier 2, penyedia barang dan jasa. Data nomor rekening mitra. Lalu klik tombol cari. Data supplier akan muncul, lalu checklist kolom pilih dan klik tombol import. Import data supplier berhasil dilakukan. Setelah itu, mari kita lakukan pengecekan supplier terdaftar di aplikasi SaktiWeb. Buka menu komitmen, RUH, pencatatan data supplier. Pilih kategori nama supplier, checklist supplier mitra, Telkom atau PLN. Klik tab supplier address untuk memeriksa kelengkapan data supplier. Salam transformasi.